isi, rebus 8 lembar keju smoked beef potong kecil di dalam 100 ml susu cair di atas api kecil sambil diaduk sampai keju larut. Biarkan dingin, lalu pulung. Untuk kulit, campur 300 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram maizena, 2 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder, 80 gram gula pasir, dan 20 gram susu bubuk sampai rata. Masukkan 180 ml air es, uleni sampai kalis. Tambahkan 40 gram mentega putih dan 1 sendok teh garam. Uleni sampai elastis. Diamkan selama 30 menit, kemudian timbang adonan masing-masing 25 gram, bentuk bulat, lalu diamkan 10 menit. Giling adonan. Isi dengan adonan isi, lalu bungkus. Lipit-lipit antar ujungnya. Tarik kembali ujung lipit, pertemukan dan putar ujungnya. Taruh di atas kertas roti, kemudian diamkan selama 45 menit. Kukus di dalam kukusan yang sudah dipanaskan di atas api sedang selama 12 menit sampai matang.